Mas Tegar. Siapa? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat baik, Pak. Alhamdulillah. Terus selamat yang pertama, kemarin sudah bisa memecahkan rekor untuk lompat galah ya. Luar biasa. Iya, Pak. Ya. Terus ya. Nih ngomong-ngomong, saya dapat info dari Pak Kapolda. Apa benar ya, Mas Tegar mau masuk polisi? Benar, Pak, itu, Pak. Nah, kenapa tuh kok bisa pengen jadi polisi? Ya, dulu kan kakek saya kan juga polisi kan, Pak, ya. Oke. Okay. Pengen rusin aja terus jadi polisi. Oh, gitu. Oke. Okay. Yeah. Terus kira-kira apa yang diinginkan nanti kalau sudah masuk polisi? Pengen saya sih masih bisa lanjut latihan lagi, Pak, ya. Bisa berprestasi lagi di atletik. Terus bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional maupun nasional gitu, Pak. Oke. Okay. Tetap berlanjut gitu saya berprestasi di lompat tinggi lah. Oke. Yeah. Oke. Okay. Ya sudah, nanti Mas Tegar akan didatangi oleh anggota saya. Untuk siap. Bisa masuk polisi menggunakan jalur rekrutmen proaktif. Karena memang siap, Pak. Polri sangat butuh orang-orang yang punya prestasi. Siap. Dan tentunya kita senang kalau Mas Tegar bisa ikut bergabung di kita. Ya. Iya, Pak. Yeah, kira-kira apa yang mau ditanyakan sebelum masuk? Apakah setelah masuk nih, Pak, ya? Iya, yeah, terserah. Masih bisa tetap latihan diperlancar gitu, Pak. Saya pastikan bahwa kegiatan Mas Tegar akan terus bisa dilanjutkan, dikembangkan. Siap, Pak. Kita pengen Mas Tegar bisa jadi polisi, tapi juga sekaligus bisa mewakili polisi juga untuk membawa nama institusi di kancah nasional, di internasional. Nah, itu tentunya kita dukung. Siap, Pak. Oke. Ada lagi? Ini nanti, maaf, Pak, ya. Ada kayak biaya tambahan gitu nggak, Pak? Soalnya kok kan biasanya masuk polisi bayar atau gimana gitu nanti. Waduh, itu yang ngomong itu bohong itu. Jadi oh siapa? Ya, saya pastikan masuk polisi tidak ada yang bayar-bayar, semua gratis. Yap. Oke. Siapa? Nanti kalau ada informasi yang seperti itu bisa dilaporkan di Propam. Nanti kita proses. Siap. Itu oknum. Siap, yang jelas untuk masuk polisi siap. Semuanya gratis. Yang penting siap. Punya siap, kemampuan, punya prestasi. Oke? Oke, siap, Pak. Oke, terus apa saniki kegiatane napa? Kalau sekarang di rumah ya masih tetap jaga kondisi, latihan, Pak. Kan insya Allah bisa mengikuti SEA Games, Pak. Insya Allah tahun depan, Pak. Kalau ada panggilan lagi. Soalnya kan limit SEA Games udah terlampaui, Pak. Oh, nggih. Ya, yes, pokoknya terus latihan. Terus siap, Pak. Terus keseharian di rumah ya, sekarang ya bantu ayah di ladang, kan ada garapan sawah juga, Pak, di rumah. Oh. Napa sawah napa? Sawahnya sekarang sawah apa? Tanam itu, Pak, tanam jagung sama tomat, Pak, sekarang tanamannya. Oh, ini sudah panen atau baru tanam? Oh, baru tanam, Pak. Baru tanam. Tomat mungkin usia baru 1 bulan, loh. Oke, okay, nanti kalau sudah jadi polisi juga boleh nanam tomat lagi. Siap, Pak. Oke, selamat bergabung. Nanti akan ada yang menghubungi. Yang penting tetap jaga kesehatan, latihan terus. Oke. Okay. Salam buat orang tua. Oke. Oke, siap, Pak. Oke. Monggo. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Kapolda, dan Bapak Karo SDM yang telah memberi saya kesempatan untuk masuk di Polri.